Halo sahabat liputan 6.com, kembali di News Flash Sport edisi Rabu tanggal 27 September 2023 bersama saya Marco Tambuwulan. Ada 3 kabar menarik dari dunia olahraga yang kami akan rangkum untuk menambah informasi sekaligus mengemani aktivitas Anda pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas satu persatu. Kita awali News Flash Sport hari ini dari cabang olahraga sepak bola hasil Carabao Cup 2023-2024. Tekuk Crystal Palace Manchester United lolos ke babak 16 besar, dikutip dari liputan6.com. Manchester United lolos ke babak 16 besar Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2023-2024 usai mengalahkan Crystal Palace dengan skor 3-0 kandang sendiri Stadion Old Trafford Rabu dini hari 27 September 2023. 3 gol kemenangan Manchester United dicetak oleh Alessandro Garnacho, Casemiro dan juga Anthony Martial. Crystal Palace gagal mengejar ketertinggalan meski beberapa kali mendapat peluang emas. Tampil di depan publiknya sendiri, Manchester United sejak awal babak pertama tampil agresif dan terus-menerus melakukan serangan ke area pertahanan Crystal Palace. Gol yang dinanti pendukung Manchester United akhirnya tercipta pada menit ke-21, tendangan keras Garnacho usai menerima umpan Diogo Dalot tak mampu dibendung oleh kiper Crystal Palace Sam Johnstone. Tak kuat satu gol, Manchester United semakin sempat bersemangat mengukur pertahanan Palace. Dan pada menit ke-26, Casemiro berhasil menggandakan keunggulan setan merah menjadi 2-0 lewat tandukan. Di babak kedua, Manchester United tetap tampil menyerang dan tidak memberikan kesempatan kepada Crystal Palace untuk berkembang. Manchester United kembali menambah keunggulannya melalui gol Martial pada menit ke-55. Crystal Palace sempat mengancam gawang Manchester United lewat aksi Jean-Pierre Mateta, namun Onana tampil sigap untuk menghalau tembakan sang striker dan skor pun berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Manchester United. Selamat untuk Setan Merah, semoga bisa melanjutkan tren kemenangan ini pada babak berikutnya. Next, kita berlanjut ke kabar selanjutnya. Dari sepak bola Inggris kita beralih ke Spanyol, kali ini dari cabang atau dari kompetisi Liga Spanyol, La Liga. Hasil Liga Spanyol, Barcelona tertahan di markas Mallorca, puncak klasemen rawan direbut lagi. Barcelona gagal meneruskan tren positif usai bermain imbang 22-2 melawan Mallorca pada pekan ke-7 La Liga Spanyol yang berlangsung di Stadion Iberostar Rabu 27 September 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, Barca sempat tertinggal 2 kali setelah tuan rumah mencetak gol melalui Muriqi dan Don Prats. Barcelona akhirnya mampu menyamakan kedudukan setelah berhasil mencetak gol melalui Rafinha dan Fermin. Dalam laga ini, Barcelona atau pelatih Xavi Hernandez melakukan sejumlah rotasi pemain termasuk menempatkan striker utamanya yakni Robert Lewandowski di bangku cadangan. Pemain mantan pemain Bayern Munich itu baru diturunkan pada menit ke-58 yang menggantikan peran Ferran Torres yang ditarik keluar. Masuk akhirnya Lewandowski membuat permainan Barcelona berubah dan akhirnya berhasil menyamakan kedudukan dan akhirnya gol kedua melalui Fermin Lopez yang memanfaatkan umpan tarik dari Rafinha. Hasil imbang ini membuat posisi Barcelona atau Barca di puncak klasemen sementara semakin rawan karena masih ada Real Madrid yang bisa menang di laga lawan Las Palmas dan ini memungkinkan Barca akan tergusur dari puncak klasemen bila skenario Real Madrid berhasil menang atas Las Palmas. Baik, itu dulu dari Liga Spanyol, kita beralih ke kabar berikutnya. Baik, dari cabang sepak bola kita beralih ke atau kejuaraan Asian Games Hangzhou 2023 yang berlangsung di Cina, di mana Indonesia mulai berhasil masuk 10 besar daftar perolehan medali atau klasemen medali sementara dengan perolehan 3 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. 3 emas disumbangkan oleh cabang olahraga menembak dan wushu, di mana menembak berhasil memberikan atau menorehkan 2 emas melalui Muhammad Sejahtera Dwi Putra yang bertanding di 2 nomor. Pertama adalah 10 meter running target putra dan yang kedua di nomor 10 meter running target mix putra. Sementara 1 emas lainnya disumbangkan oleh atlet Haris Horatius yang bertanding di cabang olahraga wushu. Dia tampil di nomor
Nankuan dan Nangun dan berhasil merebut poin tertinggi untuk mengalahkan lawan-lawannya sekaligus mengantongi medali emas ketiga untuk Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia berangkat dengan target 12 medali emas, di mana Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari berharap kontingen Indonesia mampu menembus posisi 12 besar sebagai target untuk tahun ini. Target ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu, namun saat ini Indonesia sudah berada di posisi ke-8 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2023 dengan 3 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Masih ada sejumlah pertandingan lagi dari kontingen-kontingen Indonesia, jadi jangan lupa tetap dukung perjuangan atlet-atlet Indonesia, dan kita berharap Indonesia bisa menambah pundi-pundi emasnya di Asian Games Hangzhou 2023 tahun ini. Baik, sekian dulu News Flash Sport hari ini. Saya Marco Tembolong pamit undur diri. Sampai jumpa di News Flash Sport edisi berikutnya. Bye-bye.